ini pantat. Saya masih ini nih, kalau enggak percaya ini siapkan nih, ini apain? Ini apa aja nih yang saya siapkan nih? Satu nih. Ini layar satu nih. Ini yang tampil ke Dila ini layar satu, itu kameranya. Nah, ini kamera besarnya nih. Yang ada huruf-hurufnya. Ini untuk suaramu nih. Nih. Tuh. Ini yang ininya tuh. Ada berapa tuh? Satu, satu, dua, tiga, empat tuh. Ini yang Eho ini, yang di bawah ini. Satu jam sebelumnya harus disiapkan. Ya, ini. Makanya sabar dulu nih. Masih sendirian saya ini. Kemarin ada Mbak Sintanya ada sih, cuman itu ada tugas sama temannya. Ini. Layar satu ini nih. Nih, layar satu yang ada huruf-hurufnya ini. Nih, layar satu ini, komputer satu. Ini laptop dua. Ini. Lihat ya. Nah, ini. Satu, yang ini. Dua. Ini suara, ini. Ya, itu laptop kecil tuh. Satu, dua, tiga, empat. Tuh, lihat ya. Sabar dulu sebentar. Ya. Udah, paham maksudnya ya? Yang huruf, nih, itu huruf-hurufmu ini. Nah, ini laptop dua. Ini laptop tiga, ini empat. Tuh, yang kecil. Bentar, ya. Paling 2 menit lagi, sebentar. 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 Oh ya, sudah ya. Oh ya, sip. Bentar. Oh ya. Oke, siap. Yuk, Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tekan. Tekannya serius ya. Lebih ditekan ininya. Ininya tekan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah, taruh dulu. Mana gerakanmu inna? Ya. Ana. Bismillah. La. Tidak ada yang. Tidak ada.
Yang? Yang tidak yang bisa yang tidak bisa dengan kena sama Allah. Nah, begitu. Ya, sudah cukup. Yuk kita mulai. Ya Ilahi. Ya Ilahi. 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 Fi anzalni. Wa ilmi. Ya Ilahi. Ya Ilahi. 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 Fi anzalni. Wa rizqi. Ya Ilahi. Ya Ilahi. 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 Bi azali. Syai'un lillahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Mahimendin. Dia nara ukuru ayyam. Bila kamu sakin. Siratul-Rahim. Amalaim oima doem alolim. Ya mestinya jangan ngantuk dulu Dila, ya. Baik, ini tulis dulu Dila. Apa ini? Bacanya Dila tahu bacanya ini. Imehi. Wa. Il. Mi hi wa ibni hi. Ya, yes, coba tulis saja dulu. Bapak. Oh, sudah. Mana? Coba. Oh, enggak maksudnya tulis ke ini, ke papan, ke apa itu? Tulis agak besar ya. Wa il Miki, kebalik kamu itu mimnya itu kebalik itu ke bawah itu bukan ke atas. Pak bos. Bundernya itu bukan ke atas, ke bawah. Pak, udah, Pak. Ya, sebentar. Ya.
Ya, coba kamu baca 3 kali itu. Kamu tulis tuh, coba kamu baca. Bapak. Kau mau apa? Jangan langsung menyerah. Dua sepak. Ya dibaca itu, coba kamu tulis itu, baca. Ahimihi. 3 kali saya bilang. Ahimihi. Wahimihi. Kurang 1 kali lagi. Wahimihi. Setelah wa apa itu hurufnya? I. Apa setelah wa? Ma. Ma ya. Yang kedua kan ini ya. Bila bisa lihat dengan jelas ya, hurufnya kan sudah besar ini. Ya. Nah, kalau ini apa bacanya? Yang keras? Ya. Apa artinya? Dan. Dan. Kamu tulis di bawahnya itu dan. Gini nih. Dan. Ja. Da. Kemudian yang ini yang saya lihat. Nah. Ya. Apa bacanya ini? Saya lingkarin. Ini begini harokatnya nih biar jelas. Ini begini harokatnya mati, ini sukun biar jelas. Nah, ini begini bacanya nih. Kasroh ini apa? Ini yang saya lingkari kamu baca. I. Kamu kok nggak lihat ke sini? Ini apa ini huruf apa ini? Kok. Kamu kok terus itu? Ini perhatikan nih, yang di layar nih, lihat. Kalau begini ini, ada titiknya baru itu go. Kecil ya? Ya. Kalau nggak ada titiknya itu ain. A. Terus-terusan begitu. Pelajaran kemarin ini. Apa yang nggak ada titiknya apa? Go. Oh. Yang enggak ada titik itu ain atau a. Sudah baca itu tulisanmu. Kasih lingkaran seperti ini, lingkari, dilingkari. Nah. Sin. Bawa mati kipas, bro. Ya? Audio kipas saya. Pak. Ya. Baca itu yang dilingkari. Ilmi. Mi. Yang dilingkari coba tulis di bawahnya lagi itu. Di bawahnya lagi.
Bapak. Sudah, coba tampilkan mana. Kasih tahu. Oh ya, di sampingnya itu ya. Ya, hanya begitu ya. Coba saya ini, sebentar. Saya kasih contoh biar semakin jelas ya. Nih, lihat ya yang itu ya. Perhatikan. Kok enggak lihat ke layar? Yo, lihat. Apa yang saya tulis ini? Wah. Ya, bagus. Ain. Ya, sudah. Coba. Tetap hapus yang di ininya, kamu nulis kayak gini lagi. Hapus semua itu. Sudah hapus, Pak. Ya, sudah hapus semua. Kok ada bacaannya apa itu? Semuanya dulu. Ada itu. Gak bisa dihapus itu ya? Nih, tulis kayak gini, hurufnya kayak gini juga. Wa il di benar. Ya. Berarti itu ada tiga ya, ada huruf atas, kemudian paling bawah itu. Yang pasti itu Dila kalau tahu artinya langsung sama dengan tulis artinya sampingnya itu. Apa artinya itu? Ya, sudah ditulis. Biar kamu tahu juga nulis bahasa Indonesianya. Ya. Sudah. Yang kedua, apa bacanya? Dan kalau sudah tahu bacanya kemudian artikan ditulis. Coba. Enggak tahu ya? Enggak tahu bacanya sekaligus enggak tahu artinya ya? Coba itu dikasih harokat. Pada ain ya, bukan waktu. Pada ain itu dikasih kasrah i. Ya, yang di papan itu kamu tulis kasroh i di bawahnya. Dan selain itu kan lam. Nah, lam itu di atasnya Dila kasih sukun mati gitu. Ya. Sesudah itu apa berikutnya? Kan ke huruf itu. Berikutnya huruf apa itu? Pak. Apa? Pak. Apa? Ikut huruf apa ini? Diulang, jelas? Jelas, pelan diulang. Pelan-pelan Dila, coba. La. Nah, itu baru jelas. La ya. La. Kemudian ini? La. Perjelas lagi satu kali lagi. La. Enggak, lebih jelas yang pertama. Coba, ulang lagi. La. Nah, itu benar ya. Benar itu. Jadi ini ada tiga huruf ya. A, la, dan ma. Ma. Sekarang tolong Dila kasih tanda baca atau harokat ya. Ain itu kasih kasroi, lam itu kasih sukun mati. Sudah ya? Kok enggak lamnya sukun itu gimana coba? Kok enggak jelas itu sukunnya? Mati. Ya, Pak. Yuk, mana? Sudah. Ya.
Yang ma itu dikasih ini ya, sudah itu ya kayaknya ya. Kasroh i ya. Berarti coba itu dibaca Dila. Apa bacanya itu? Mi. Apa? Mi. Il. 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 Mi. Ayo lagi. Il. Mi. Ya, benar. Lagi, coba. Li, mi. Kok li, li, li? Il. Mi. Mm-mm. Coba. Kamu baca tiga kali, coba. Biar ini, coba. Ilmi, 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 gitu, coba. Li, mi. Li, mi. Li, mi. Sudah ya? Salah ya? Dila langsung baca limi-limi gitu kayaknya ya. Makanya coba lihat hurufnya, sambil kamu lihat hurufnya. Apa huruf huruf pertamanya itu apa? Ini nih. En. Ya. Il. Il. Ketika il kamu itu harus lihat juga ke hurufnya di situ atau kamu lihat ini. Ain lam il. In. Il. Il. Ya, itu benar. Coba tiga kali. Il 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 il. Lil lil lil. Salah ya? Belum ya, enggak apa-apa ya, sabar ya. Coba il, ayo. Il. 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 Ya, il. Il. Enggak, kurang serius kamu itu. Il. Ayo coba baca tiga kali. Il, 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 il. Ayo. Il. 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 Ya, belum ya. Coba Dila. Alama. Gitu coba. Alama. A-alama. A-la-ma. A-ma-ma. Ya salah, maksud saya kamu itu sambil lihat hurufnya. Yang kamu tulis yang di papan itu loh. Dia itu tidak jauh dari itu, kan hurufnya kan tiga itu. Ain, lam, mim. Atau ma, a-la-ma, kan itu. Sambil kamu lihat itu hurufnya. A la ma, ayo. La. Kok la? La. Huruf pertamanya itu apa? A. Na. A. Na. La. La. Ma. Ma. A. Ma. A. La. Ma. Ayo coba. A. A. Ma. A. A. Ma masalah. Makanya lihat, baca, apa, lihat hurufnya, hurufnya dilihat, biar begitu kamu lidahnya bisa, sehingga pengertianmu itu bisa melihat ke huruf, gitu loh, dibantu dengan huruf kenyataan. Itu maksudnya. Eh coba, alama, baca hurufnya itu, lihat, alama. Alama. Ya, bagus. Nah, pertahankan itu ya. Alama, pertahankan sambil kamu lihat hurufnya. Kemudian Dila lihat hurufnya, sekarang kita ubah ilimi. Coba, bisa enggak? Mi. Salah, yang kedua kan lam itu ilimi.
Ayo bantu, bantu dengan Dila, bantu dengan melihat huruf. Li. I. Mi. Li. Mi. Mi. Makin ini kayaknya masih 2 menit sudah mulai kendor. Apa-apa. Ya, langsung aja coba ilmi gitu coba. Ilmi. Coba lagi. Ilmi. Enggak jelas, coba. Ilmi. Aduh, malah kocar-kacir. Coba konsentrasi coba, bersungguh-sungguhlah. Ayo coba. Ilmi, coba. Mi. Malah mi malah. Ya coba. Il saja coba bisa enggak? Il enggak bisa ya? Ya, sudah. Kayaknya Dila sulit mendapatkan huruf ini ya. Langsung ditulis di bukunya Dila. Yang pada ilmi ini dia itu artinya adalah ilmu ya. Berarti pada sebentar mana bukunya Dila? Yang ke-25 berarti ya Dila ya. Yang ke-25 ya. Ilmi itu artinya ilmu ya. Cuman maksud saya itu Dila masih belum ini apa? Belum fasih mengucapkannya itu. Mana ini? Nah, kalau yang ketiga itu kan yang di bawahnya yang kalau yang di papan itu Dila, dia itu artinya dia atau nya gitu ya. Dia itu Allah maksudnya ya. Ha itu dia ya. Atau nya kan, makanya nanti kepadanya gitu. Sebenarnya kalau fasih itu nanti begitu. Wa itu dan, ilmi itu adalah ilmu. Ha itu nya kan begitu. Berarti dan ilmunya. Tuh. Cuman masih terkendala dengan pada kata ilmi ini Dila masih belum, itu ya. Maaf. Ya, enggak apa-apa, kenapa? Yang penting bersungguh-sungguh. Inna. Sudah ditulis di bukunya? Belum. Oh, belum ya. Ya udah, tulislah pelan-pelan. Halo, Pak. 25. Ini 25. Ilmi. Enggak, saya enggak suruh nulis ilmihi kok. Saya hanya suruh nulis ilmi. 3 huruf tadi itu alama, yang ke-25 itu alama atau ilmi. Coba kasih tahu ke saya tulisannya benar apa enggak? Mana? Sudah? Coba kasih tahu ke layar. Ya.
Ya, begitu, begitu, begitu. Bagus. Itu yang ke-25 ya? Ya. Coba yuk sekali aja. Bisa enggak mengucapkan itu? Ilmi. Coba. Ilmi. Belum, belum ya. Belum, baik. Kita ini ya. Sebentar ya. Yang berwarna kuning ini coba, Dila. Bisa enggak? Sudah bisa apa enggak? Coba. Tak, tak, tak. Coba diulang lagi. Tak, tak, tak. Kalau yang ini? Tak, tak, tak. Sama itu ya. yang Dila ucapkan itu yang warna kuning dan yang warna ini di bawahnya ini kayaknya sama ya. Mestinya yang berbeda adalah kan sudah saya kasih tahu rumusnya bahwa dia yang warna kuning ini ya lidah itu dipertemukan ke ujung gigi atas depan dipertemukan kemudian tiupkan angin sehingga kemudian menimbulkan suara fa 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 fa. Kalau yang Dila ucapkan itu adalah yang ini ya, bunyi suaramu adalah ada di sini nih. Pada huruf ini. Sa 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 gitu ya. Padahal sebenarnya ini ada beda semuanya. Perhatikan coba Dila ya. Ini sa 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 sa. Kalau ini sa 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 sa. Kalau ini sya 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 sya. Kalau ini fo 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 fo. Kalau ini do 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 do, gitu ya. Dila belajar sendiri ya. Dila harus bisa mendapatkan ini sehingga kemudian semakin maju pendapatannya, ya. Dila masih belum. Ya. Ya. Baik, saya kasih contoh saja langsung, ya. Yang ini bacanya saya baca 3 kali, ya. Sebentar ya. Nih. Thun, 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 thun. Kalau ini sa, 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 sa. Kalau ini shin, 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 shin. Kalau ini thon, 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 thon. Ya. Kayaknya Dila masih sulit pada hal itu. Ya. Baik, yang penting Dila tahu dulu ini. Ini apa ini? A. Ini tanda baca apa ini? Tasdid. Tasdid gitu ya. Gak apa-apa yang walaupun gak bisa mengucapkannya, masih belum fasih, gak apa-apa yang penting mengerti. Kalau dia seperti ini double. Tasdid gitu ya. Kalau ini kan hafal sudah. Apa Dila? Tasdid. Enggak, ini kamu gak lihat ke layar pagi sudah ngantuk kamu. Telepon mati. Ya bagus. Kalau ini? Doma. Ain ini. Ya ini kalau doma. Ini ya. Kalau ini un kan gitu ya? Ya. Un. Ayo Dila baca dengan benar dan jelas. Kalau bisa cepat. Bisma. Kok bisma sih? Males, males, males lihat huruf kamu itu. Males lihat layar itu namanya. Makanya kalau capek berhenti aja, ya. Ayo diulang lagi cepat. Wah, itu makin males itu namanya. Ayo coba lihat ke huruf. Bisma, bismillah, ma, ma, ini harokat tanda bacanya masa enggak lihat itu bilang di atas apa di bawah pada mim atau ma ini bawah. Jadi kalau bawah dibaca apa? Dibaca mu. Mu.
kamu itu enggak, ya itu enggak punya kemantapan keyakinan kamu itu. Kalau bawah itu kayak gini. Ini garis lurus apa bengkok-bengkok? Bengkok. Oh ini. Hah? Bengkok. Yang bengkok yang ininya. Meme-nya yang bengkok. Ini kan kasroh i ini. I. Ya dibaca apa? Mi. Nah gitu. Kalau kamu lihat huruf ya begitu. Kalau enggak lihat huruf kamu enggak bisa. Berarti dibaca bis. Bis. Mi. Ya. Gitu ya. Ayo cepat. Allah. Arahim. Ar-Rahmani. Ayo ulang lagi. Ar-Rahmani. Ayo. Ar-Rahmani. Ya, bagus. Ar-Rahmani. Enggak ada jum, enggak ada had di situ ah. Ar. Al. Ro. Ra. Him. Ya, ulang lagi itu. Baca huruf. Him. Sekali lagi. Ar-Rahim. Ya, bagus. Apa artinya? Maha apa? Sayang. Ya, bagus. Sayang. Eh, ini cepat. Alhamdu. Artinya? Salah puji. Ya, salah puji. Ya. Kamu, saya maafkan itu. Misalnya, segala puji. Yang penting kamu melihat. Jadi kamu melihat itu huruf. Saya maafkan segala puji. Eh, ini cepat. Ilahi. Iya. Bagi Allah. Bagi Allah gitu. Ayo, jangan. Alamin. Iya. Ya. La. Hah? La. 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 Baik, begini saja gampangnya. Pertanyaan. Ini tanda bacanya ini dibaca panjang apa pendek ini? Yang saya tunjuk ini. Panjang. Apa alasan mukuk panjang? Apa ini? Ada apa di sini? Pada huruf lain ini kok dibaca ada apa? Tanya ini di sini. Ada apa-apanya kok dibaca panjang ini? Jalan habis dari jalan-jalan kemana barusan Dila? Ngantuk sudah kamu. Ini dibaca pendek apa panjang ini? Data. Data. Ayo cepat ini dibaca pendek apa panjang? Kenapa? Kenapa? Lihat hurufnya, jangan nunduk kamu lihat ke huruf. Ini nih, dia itu tanda bacanya berdiri. Mestinya kan seperti ini nih. Bisa membedakan kamu? Ini. Ini fathah A biasa ini. Nah ini kan fathah, tapi fathahnya itu berdiri. Loh lihat Dila, lihat ke sini. Ya. Lihat. Ini tanda bacanya miring apa berdiri ini? Diri. Benar. Kalau ini miring apa berdiri ini tanda bacanya ini? Miring. Ya sudah. Ya berarti panjangnya ini karena apa? Oh. Karena tanda bacanya berdiri gitu ya. Baik kemudian ini. Ini dibaca pendek apa panjang ini? Pendek. Kenapa kok dibaca pendek? Bahasa I. Ya kasroi itu memang benar kasroi. Salah semuanya itu. Lihat dulu ke huruf. Nulis apa sih kamu? Lihat dulu ke hurufnya, ke layarnya. Mi ini kan ada iya. Iya itu mati nih, sukun mati nih. Dia itu ada panjang. Kenali ya, kenali itu.
Ya. Ah, sudah ngantuk kamu. Mi ini mi, kasro i, mi. Sudah mi, kemudian ada ia mati. Sukun mati ya. Ini. Ya ini ada panjang. Jadi bacanya itu bukan alamin, bukan begitu. Alamin, lanya pendek. Alamin. Alamina, alamin. Gitu nanti. Ya. Ayo ini sudah. Cepat dulu. Semakin ngantuk. Ni. Aroman. Ya, bagus. Si. Ini cepat. Illa ro men. Ala. La ro mi. Alan. Ya, sudah. Dila pejamkan mata. Dila sebutkan. Kalau bisa sampai ke 25, saya kasih tahu informasinya bahwa yang ke-25 itu adalah alamah atau ilimi atau ilmi. Artinya itu adalah ilmu. Ya. Kalaupun Dila masih belum hafal kepada yang ke-25, tidak apa-apa. Dila ucapkan dari yang ke-1 sampai yang ke-24, ataupun kalau bisa sampai yang ke-25, hanya ditambah itu saja ya. Ilmi atau ilmu, kemudian Dila iza fi sudurin nasi bismillah fahada wa sa'ida fit dunya wal akhirah. Gitu ya. Silakan mulai Dila. Wa dan wa tiga ma'bah. Min dari wahma dan apa? Wahmima dan dari apa? Honnas dan manusia. Enajin nate dan jin bi danan bi dalam anak aku. Bismillah. Bismillah. Hada dajat. Oh, satu esa. Iza dilah. Dada. Wa maka sainda. Oh, iya. Amda antum kayan. Ina. Tunggu. Insa. Ina. Aku. Sungguh. Kalian kulu sebagian kulu sebagian sudah ke-24 itu ada dua kulu sebagian atau semua kulu kak maksudnya itu kemudian kul atau kulu tapi kof dia itu tetap kata itu ya. Kemudian yang terakhir bisa hafal yang ke-25? Ain. Ain lam mim. Enggak apa-apa. Iya, itu. Dan idza fi suduri. Idza fi sudurin nas. Sain. Wa ja. Sain. Wa. As. Wa. Wa. Ya fidurin nasi bismillah fahada itu wasaidah fit dunya wal akhirah itu afalin itu iza fidurin nasi bismillah fahada wa sa'idah. Sa'idah. Fit dunia. Dalam dada manusia.
istilah dalam dada manusia dan awal ya dalam dunia, dalam dunia wal akhirah wa itu dan akhirah. Begitu ya Dila? Ya sudah, buka mata. Mana gerakanmu sungguh? Aku dengan asma Allah tidak, tidak ada yang tidak mungkin dengan asma Allah. Tidak ada yang tidak bisa dengan asma Allah. Berdoa. Amin. Allahumma aj'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni nurabbi qalbi. Amin. Allah, berilah kesungguhan hidayah di dalam hatinya Imran Nurfadilah. Allahumma ja'alni nurabbi qalbi. Wa nurabbi syahri wa nuram fidami. Allahumma ja'alni wafini sehingga bermanfaat fid dunia wal akhirah. Allahumma ja'alni wafini. Allahumma ja'alni wafini ya nur. Allahumma ya nuru binuri birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil wahidil hadil fardis sumadil ladhi rafa'as samawati bi ghairi amadi wa ja'alal arda mihada wa khalaqal halqa wa asawm adada. Wa minkum arwahun wa nufusun wa jasadun khalafahum bi kudratihi wa amadahum bi hikmati fa huwa rabbukul lisa'in azrama ya khafuhu wa yarjuhu wa yaksidu utuhu wa la ta'jusu wa la yan khalafu minkum isma'u wa atihu wa la tata'akhar wa la yatajar subuhun kudusun wa rabbul malaikat waru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin amin. Ar-Rahman yurayim ma'im bin. Iyana ufudu wa iyana sayyid. Bimina syaratan basakim. Syaratan imam. Amma ayim. Al-Ikhlas tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu samad walam yalid walam yulad lahu kufuwan ahad wa huwa Allahu samad lam yalid walam yulad walam yulad lahu kufuwan ahad qul huwa Allahu samad lam yalid walam yulad walam yulad lahu kufuwan ahad. Ya besok ya usahakan jangan sampai banyak ngantuk ya. Misalnya apa agak sore gitu. Ya. Kalau semakin ini tapi sebenarnya masih jam 20.32 ini. Mestinya kita kan jam 9 berhenti. Ini masih 20.32 ini Dila. Berarti kita masih setengah jam sebenarnya. Mungkin karena Dila kecapean sehingga banyak ngantuk gitu ya. Makanya besok itu kalau bisa apa sebelum makan gitu atau makannya jangan terlalu banyak gitu. Biasanya kalau banyak makan itu bawaannya ngantuk gitu. Apalagi nanti setelah puasa gitu ya. Kalau puasa kita itu biasanya kalau banyak makan itu bawaannya mau tidur sudah. Ya, besok usahakan agak ini ya. Pokoknya intinya tujuan saya itu agar Dila tidak kebawa ngantuk gitu ya. Gimana caranya gitu, ya. Rencananya kalau puasa gimana, Ki? Rencananya kalau puasa tarawih ya. Tarawih, kalau di situ jam berapa tarawih selesai, Dila? Paling gak jam 9-an. Jam 9-an itu, lah itu. Sudah jam 9, Dila ngantuk apa enggak itu? Kalau Dila enggak ngantuk, ya enggak apa-apa. Atau misalnya kita ambil siangnya aja. Siangnya kan lagi banyak enggak ada kegiatan gitu ya. Puasa siang apa saja apa gitu ya, Dila ya. Pak, kalau pagi mungkin kurang kali. Pagi lagi banyak kegiatan ya. Ya. Kalau pagi enggak ada enggak tahu sekolah apa enggak itu ya. Masuk. Masa? Masuk. Tapi kalau ini
Iya, Dil. Kalau hampir-hampir buka puasa itu loh. Nah, kita buka puasa bersama setelah ini. Misalnya kita satu jam sebelumnya kita belajar ya. Satu jam sebelum buka puasa gitu. Nah, baru kemudian kita ini apa? Apa itu buka bersama itu ya. Hah? Tapi kalau yang puasa gini, Ki, kalau mulai asar kayaknya dia kan jadi kurir emaknya. Iya ya. Balik warung. Kayaknya gitu. Kalau sore mah bukannya saya menghalangi ya. Setelah asar tuh dia jadi kurir, bolak-balik rumah warung. Iya ya. Mungkin ada waktu luang itu mungkin pagi jam 6 kali. Kalau pas dia ke sekolah ya bisa jam 7 jam 8. Pokoknya sebelum duhur lah. Oh, sebelum duhur ya? Iya, enggak apa-apa. Soalnya kalau ini pasti ini ya, kalau habis tarawih itu kayaknya mesti ngantuk ya, kayaknya ya. Pasti mangap-mangap. Iya ya. Ya sudah, enggak apa-apa kalau misalnya puasa itu kita ambil itu aja sudah. Apa jam? Apa habis subuh? Oh, habis subuh. Tamu. Mantap juga itu. Berarti peluangnya itu antara jam 6, jam 8 atau habis subuh gitu ya? Ya, kalau habis apa namanya? Kalau habis asar paling juga sampai habis johor lah. Johor mungkin bisa. Kalau sore mah kayaknya enggak, bukannya saya ngelarang ya, Ki, mohon maaf. Kayaknya yang udah-udah itu ya itulah sibuk. Jadi kurir. Iya. Iya, coba makanya ya, cari waktu yang ini. Misalnya saya ingin mencoba yang Dila itu fit gitu loh. Fit enggak ngantuk itu waktu yang kapan gitu. Kalau misalnya habis subuh ya ayo habis subuh. Misalnya kita coba 1.5 jam dulu gitu. Jangan malah mundur ini. Ini 30 menit udah ini. Kayaknya enggak tidur, itu saya lagi kurang sehat. Iya. Baik mulu. Ya makanya kan saya maafkan gitu. Berarti dulu gitu. Jadi kalau anaknya sih sendiri gini, kalau anaknya tuh selalu semangat. Benar, jangan ngaji doang. Sekolah juga sama sampai sekarang tuh masih menggebu-gebu semangatnya. Kalau masalah keseriusannya sih ya saya nggak tahu ya, kan ada di jiwanya sendiri. Kalau semangatnya sih luar biasa, ngaji ya sekolah. Iya, iya. Cuma tergantung dari dalamnya dia sama yang nuntun, yang ngajar maksudnya seperti panjenengan. Iya, iya. Gini, Ki, mungkin kalau jam 7, jam 8-an itu kan saya nggak tahu jadwal sekolahnya ya. Apa diliburkan, apa enggak, saya nggak tahu. Kadang-kadang kan seminggu dua kali masuk tuh. Cuma dua jam doang. Itu juga nggak tiap hari, seminggu dua kali. Iya. Yang jelas mah kalau abis subuh sama abis johor itu waktunya kayaknya sih cuma nggak tahu anaknya siapa apa enggak. Iya, berarti kan kesimpulannya kalau bulan puasa itu Dila itu kesempatannya ada di waktu itu ya, setelah subuh terus kemudian paginya itu kan maksudnya begitu ya? Iya. Kalau sore sampai malam mungkin ya waktunya satu sibuk, terus kedua juga letih kali. Ya kalau tarawih sudah ini sudah. Kayaknya tipis harapannya. Ya. Terus satu kedua mungkin panjenengan kan barat pasti mau tarawusan, gangguan itu mungkin kalau sore sampai malam ya. Nggak bisa di ini lah, nggak bisa di apa, harapannya tipis. Iya, gitu. Berarti bulan puasa itu Dila ada ini, berarti kita ambil yang waktu
apa di antara setelah subuh terus kemudian yang paginya itu gitu ya. Di antara sebelum ini ya sampai sebelum duhur itu ya. Sampai sebelum asar. Oh, sampai sebelum asar siangnya. Habis duhur juga mungkin kalau anaknya siap terus di sana juga waktunya ada. Oh, tapi masih ya. Belum dipadukan dengan jadwalnya sekolah masih ini. Iya. Kalau habis Johor kan sekolah udah yang ini, kan jadi atas jam 10-an lah. Bubar dari sekolah jam 10 biasanya yang udah-udah. Cuma jam 10 siang lah. Iya, maksudnya kalau ambil pagi itu misalnya jam 7 jam 8 itu kan belum tahu jadwal sekolah kan? Jadi kalau mau ambil siangnya berarti kalau memang benar masuk sekolah berarti setelah duhur itu berarti. Ya. Ya, begitu ya Dila. Ya. Besok ya, jangan ya. Jangan ngantuk ya. Cari waktu yang enggak ngantuk besok. Atau ya. Caranya itu ambil cara gimana supaya enggak ngantuk gitu. Ntar saya rebusin cabai lah. Enggak, ambil cara gimana supaya enggak ngantuk gitu. Mungkin capek kali. Oh iya. Mungkin. Enggak dirasa udah malam itu. Ini kalau enggak ngaji pasti tidur. Nah, karena iya. karena ada tugas ngaji, makanya walaupun ngantuk ya dipertahankan. Ada kemauan untuk belajar kan gitu, makanya dia itu bertahan. Tapi sebenarnya ngantuk gitu. Semangat. Ya. Keluarga para sehat ki. Alhamdulillah sehat. Sinta juga. Ya Allah. Mohon maaf. Datang ya. Cuman lagi rapat sama temannya di bawah itu. Mohon maaf ya Kia, saya baru menyampaikan ini salam sama keluarga. Ini mau apa namanya? Mau menjelang Ramadan ya, baru bisa ngomong. Minta dimaafin, barangkali punya salah kata, salah kelakuan. Iya. Sekeluarga, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya terutama saya itu yang sering marah-marah sama Dila itu. Nenek. Nenek. Oh nenek ya. Kayaknya nenek katanya mau ini. Apa kapan itu mau jalan-jalan katanya mau ke Jakarta katanya. Oh, suruh mampir ya Kia. Ya, nanti ini saya sampaikan nanti. Kalau misalnya dia katanya mau ke Bekasi mana gitu. Terus mau ke Tangerang katanya. Bawa mobil dari sini. Pengen disinggahin. Ya, biar nanti saya sampaikan. Apa 3 hari lagi apa kapan gitu ya. Mau ke Jakarta katanya. Ngajak saya, saya nggak bisa masih. Ngomong-ngomong warung gimana, Ki? Warung ya begitu, memang nggak ngirim masih gitu. Tapi udah dikasih tahu lokasinya. Iya sudah. Nanti kapan-kapan kalau pas silaturahmi ya kasih tahu lah. Iya iya. Dila kapan mau ke Sumenep Dila? Minta doanya biar ada rezekinya dia benar dia. Bukan saya enggak sampai ngomong demi Allah lagi pengen banget. Enakan langsung di sini. Jadi langsung dijewer gitu loh. Ketawa. Nah, jadi saya itu ketahuan akhirnya kamu nyontek ya berarti. Ketahuan itu langsung. Kalau di layar itu kan kamu bisa ini. Pengen gitu karena hati kecil mah selalu cuman ya belum kesampaian mungkin
Besok besok ini apa namanya kesana ekonomi kali ya untuk kesananya pengen silaturahmi. Laptopnya itu apanya katanya itu? Kalau kan ada itu kalau misalnya ditambah RAM itu ada. Ya sih mungkin RAM-nya atau apanya ya sih udah lama juga nggak pernah dipakai. Puput. Pulsa. Nanti kalau ada di dandanin lah di bedak. Ya minimal Dila kan sudah tahu. Kalau saya itu mempelajari santri itu tidak tahap per tahap langsung ke semuanya. Sebenarnya kan kalau di pondok itu kan tahu dulu cara baca dulu gitu, baru kemudian nahwu shorof, baru kemudian kepada arti. Tuh, kalau kalau saya itu kan ke Dila langsung ke semuanya itu. Bisa jadi di situ itu masih belum ini belum dipelajari hal yang seperti itu kan Dila? Iya. Iya kan? Iya. Soalnya biar kita itu biar cepat pendapatan ilmunya itu biar cepat gitu. Nah, itu mondok 10 tahun pun itu masih belum dikasih tahu apa artinya itu masih belum itu Dila. Artinya inna gitu, apalagi sampai dengan nah itu bisa dilanjutkan praktek kehidupan nanti itu dengan gerakan ini itu. Bisa dibawa bekal ke masa depan itu. Inna ana itu nggak ada itu. Tapi kalau ada di ini masih belum gitu, baru kalau misalnya mau 40 tahun gitu apa? Tapi kalau sama orang lain mah dia nggak mau ki sama keluarga doh. Seperti ditanya nih apa artinya ina apa ana apa? Di kalau orang lain nggak mau. Pelit juga kata saya. Maksudnya Dila ada yang tanya gitu maksudnya. Kalau kita coba masak kan. Nunggu. Sebentar lagi lihat dulu. Coba. Pak. Kenapa berhenti sudah? Hah? Mau berhenti? Ini jam 20.48 masih. Mestinya kan jam 9. Panik. Tep. Hah? Putar. Kirimin. Kirimin apa? Puter apa puter sih Dir? Itu apa? Apaan itu? Tulis aja coba, bisa apa? Oh, ada tuh. Atau tapang apa tuh udah Dila mau berhenti maksudnya udah iya udah nggak apa-apa cukup ya bapak udah cukup juga katanya nggak apa-apa pak ya udah cukup ya. Ya mohon maaf ya Kia anak saya belum ini kali. Mau tidur katanya. Oh iya. Ya sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah. Berkah, Pak. Ya.